Halo semua, selamat berjumpa lagi di Raw Heart Gaming, your gaming channel. Bersama saya di sini, Orkanize. Pada episode yang lalu, kita sudah mengenali tentang control LAN dan control state. Kali ini, di episode yang keempat, kita akan menjelajahi control yang bernama finance atau keuangan negara. Di sini berisi penugasan kepada Menteri Keuangan, kemudian bagaimana membaca laporan penerimaan negara, membaca laporan pengeluaran negara, dan mengatur pajak sebagai salah satu elemen penerimaan negara, serta pengaturan anggaran, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kepolisian, subsidi warga, dan lain-lain, hingga dana pensiun. Kita harus memiliki keuangan yang kuat dalam rangka persiapan menuju terbentuknya Ethiopian Empire. Informasi seputar game yang saya mainkan ini dapat dilihat pada kolom deskripsi. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Saya akan senang sekali untuk berinteraksi dengan menjawab komentar-komentar dari kalian semua. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari channel ini. Stay safe dan jauhi narkoba. Selamat menonton. Sekarang kita ke kondisi finance. Nah, di finance ini ada kelihatan capital, gambar capital hall-nya. Ini capital hall-nya yang ini. Nah, ini dia gambarnya. Nah, di situ ada informasi singkat mengenai negara tersebut gitu ya. Oke, ini kan kita di Ethiopia. Nah, informasinya seperti ini gitu ya. Jadi GDP per kapita tuh $895. Terus overall tax rate-nya itu 47,4% gitu ya. Terus inflasi minus 1,7%. Berarti kita berada dalam keadaan ekonomi yang deflasi. Kemudian unemployment, ini artinya pengangguran, itu 15,9%. Ini cukup tinggi ya penganggurannya. Itu kita bisa kurangi dengan cara membangun industri-industri atau pabrik-pabrik baru gitu. Nanti tenaga kerjanya akan terserap ke industri baru tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada rata-rata GDP per kapita dunia itu $9,000. Itu kita jauh sekali itu dibanding rata-rata dunia itu. Nah, kita GDP rankingnya di urutan 188 dari berapa negara ini? Ini misi ini ada 189 negara kali ya. Tapi nggak mungkin. Kan banyak negara-negara kecil nih kayak Djibouti. Ini lebih rendah saya rasa GDP-nya dibanding Ethiopia. Ya, ini informasi mengenai ekonomi. Lalu di sini domestic approval rating-nya 38%, lalu average social rating-nya ya 23,8. Ini tax rate yang tadi itu ya 47. Nah, ini ada mengenai hutang. Nah, Ethiopia itu mempunyai hutang $64 miliar ya. Jadi 64.000 juta dolar ya, 64 miliar dolar. Nah, dengan posisi kredit rating ya. Yaitu 39,9%. Kemudian average interest rate-nya itu 3,5%, jadi rata-rata tingkat suku bunga itu 3,5%. Lalu kalau kita mempropos pinjaman baru ke Bank Dunia, itu tingkat suku bunganya 7,5%. Nah, ini maksimum available per hari itu 43 juta dolar. Terus change from previous days itu 0 gitu ya. Oke, ini mengenai hutang. Nah, ini mengenai daily income dan expense ya. Nah, income-nya itu kalau kita arahin kursornya ke angka di sini, ini ada
pendapatan dari treasury itu 149 juta, lalu ada dari production itu 292 juta ini. Dan daily expense pengeluarannya ada 149 juta. Ini pengeluaran untuk state, negara itu penyelenggara negara ya. Itu 3 juta. Kemudian treasury 74 juta, lalu production 70 juta. Kemudian biaya untuk research itu di bawah 1 juta dolar. Mungkin 900 ribu berapa gitu. Kemudian untuk defense 1 juta dolar. Nah, di sini masih ada surplus sebanyak 292 juta dolar. Kemudian ada last day trades. Ini artinya perdagangan di hari kemarin itu kita udah mendagangkan apa saja gitu ya, export importnya. Nah, yang merah ini import, nah yang kuning itu export. Jadi kita telah mengekspor hasil pertanian sebanyak 54 ribu ton senilai 51,9 juta dolar. Kemudian mengekspor timber kayu itu 39 ribu ton dengan nilai ekspornya 2,47 juta dolar. Nah, untuk listrik itu kita masih import sebanyak 2000 megawatt senilai 570 ribu dolar. Nah, ini keterangan mengenai keuangan. Nah, di sini saya akan setting kabinetnya nih, menterinya si Esop Sonjika. Nah, politiknya moderate dan dispositionnya neutral atau polite. Nah, ini kita bisa pilih untuk increase revenue, meningkatkan pendapatan. Nah, menteri ini akan menjalankan dua kebijakan itu, meningkatkan pajak dan berusaha mendapatkan perdagangan yang budgetnya balance gitu ya. Jadi balance itu antara pemasukan dan pengeluaran tuh balance itu seimbang. Ekspor dan impor juga seimbang. Nah, di sini saya nggak akan menggunakan ini karena pajak kita udah cukup tinggi ya, 47%. Justru saya mau menurunkan tingkat pajak ini. Nah, kemudian di sini ada improve credit rating. Nah, ini berhubungan credit rating itu dengan pinjaman utang ya. Oke, ini saya akan memilihnya yang ini aja, yang custom priorities. Saya akan menugaskan menteri ini untuk combat unemployment. Kemudian education, nanti dia akan meningkatkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Saya akan inflation control. Nah, dua itu dulu priority-nya. Nah, ini kalau mau minjem tinggal klik ini, issue new bonds. Tapi saya akan menahan diri dari apa penerbitan bond baru gitu, karena itu akan menambah hutang kita. Nah, ini overall spendingnya, rata-rata pengeluarannya itu 67 juta. Terus tax rate-nya sekitar ini. Nah, ini kita bisa mengurangi ini mengurangi tax rate secara global itu dari sini. Kalau kita kurangin, dia di bagian tax nanti akan berkurang gitu ya, secara proporsional. Nah, ini saya lock semua. Ini lock minister from social spending. Jadi menteri ini nggak saya izinkan untuk utak-atik spending di sosial. Kemudian mini untuk tax juga, perpajakan saya lock juga. Dan untuk minjem ke Bank Dunia juga saya lock. Terus lock minister from facility repairs and construction, ini juga saya lock, saya kunci. Karena apabila kita sudah berperang dengan negara lain,
terus pasukan kita udah berhasil maju ke daerah musuh, lalu kita merebut salah satu fasilitas, misalkan industri kayu gitu, kita rebut. Nah, apabila di sana terjadi pertempuran dengan garnisun musuh yang mempertahankan kompleks industri pabrik kayu itu, nah itu akan ada gedung-gedung yang rusak gitu. Nah, itu saya akan pilih sendiri mana yang layak untuk diteruskan perbaikannya, mana yang kita tunda itu. Karena untuk pembangunan atau perbaikan itu memerlukan sumber daya ya. Perlu sumber daya, namanya industrial goods gitu. Nah, kalau kita tidak menjaga stok industrial goods dengan baik, itu kalau kekurangan dan kita harus import, nah itu akan menguras kas negara gitu. Nah, ini saya lock, jadi saya ngatur mana yang layak untuk diperbaiki, mana yang ditunda dulu gitu, untuk menghemat atau memanage aliran kas negara gitu ya. Ya, ini pengaturan menterinya. Lalu di sini ada report, ya, laporan keuangan untuk income-nya. Ini di state itu tidak ada perdagangan yang masuk maupun bantuan dari luar negeri gitu ya. Maksudnya perdagangan ini kalau kita kayak gini nih. Kita membina hubungan diplomatik dengan Kenya itu tadi. Lalu kita menjual unit ke Kenya dan disetujui, artinya Kenya membeli dan membayar kita sejumlah dana untuk unit yang kita jual itu. Nah, nanti di sini muncul nih di bagian state di ada trade receive, ada berapa dolar itu dari hasil penjualan unit melalui diplomatik. Hubungan diplomatik ya, melalui hubungan diplomatik gitu ya. Nah, itu dari sisi state ya. Kemudian penerimaan dari treasury ini ada 149 juta. Ini apa nih, kita lihat. Oh, dia berasal dari tax ya. Jadi ini di daily income ini ada treasury 149 juta. Nah, itu adalah tax ya, pengelolaan pajak, apa, penarikan pajak dari rakyat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada loan principal, kemudian interest gitu ya, bunga. Artinya kalau loan principal tuh kita memberikan pinjaman ke negara lain. Nah, lalu gitu gak sih? State foreign aid. Oh, ini foreign aid ya, bantuan luar negeri. Oh, ini kalau loan principal, artinya kalau kita mengajukan proposal pinjaman dana ke negara lain atau ke bank dunia, nah dana yang masuk itu ke treasury kita dicatat sebagai loan principal. Nah, lalu bunga itu artinya penerimaan bunga kita gitu. Jadi kalau kita memberikan pinjaman ke negara lain, nah pada saat jatuh tempo negara lain tuh membayar bunga. Nah, ini masuk nih, ada sisi income di kategori di pos treasury ini sebagai pendapatan bunga itu, interestnya. Yang production di sini domestic sales, jadi penjualan hasil produksi pabrik-pabrik kita dijual ke rakyat. Nah, itu ada pendapatan di segi penjualan domestik gitu ya, sebanyak 292 juta. Kemudian research. Nah, ini research juga ada. Kalau misalkan di sini masih enggak ada keterangannya. Dan defense ini juga enggak ada, masih nol. Jadi total saat ini pendapatan berasal dari pajak dan penjualan domestik gitu ya, 441 juta. Ini pendapatan hari ini.
Nah, itu income report. Nah, sekarang expense report, laporan pengeluaran. Nah, di segi state, negara, kita mengeluarkan intelligence itu kalau kita udah menempatkan spy di negara lain, nah itu ada cost-nya tuh, biaya untuk penempatan spy tersebut gitu ya. Nah, ini yang muncul di intelligence. Kemudian UN membership, nah karena kita merupakan negara anggota PBB, itu ada biayanya keanggotaan sebesar $3 juta. Kemudian trades given, itu artinya dari segi perdagangan tadi, misalnya kita membeli industrial goods misalkan dari Jepang gitu ya, pada saat hubungan diplomatik terjadi itu, nah pemerintah Jepang mengirimkan kita industrial goods dan kita membayar sejumlah uang ke Jepang. Nah, bentuknya pengeluarannya itu di segi di pos state itu dicatat sebagai trades given gitu ya. Kemudian treasury, nah pembiayaan dari sektor treasury ini ada social services itu 67 juta. Ini social services itu mengenai pengeluaran di sektor sosial gitu ya. Kemudian ada construction, karena kita belum ada pembangunan, maka nggak ada biayanya. Kalau kita udah mulai ngebangun pabrik, nah itu cost pembangunan pabrik itu biayanya akan dicatat di sini gitu ya. Kemudian facilities, itu artinya biaya maintenance dari fasilitas. Dan loan repayment, nah kalau kita udah mengembalikan pinjaman, berarti kan dana kas keluar. Nah, ini dicatat di sini. Kemudian bunga, ini bunga yang kita bayarkan kalau sudah jatuh tempo, sebesar $6 juta. Terus overdraft interest, itu juga sama ya, berhubungan dengan pinjaman ini ya, bunga itu. Terus production, nah ini production biaya untuk memproduksi. Jadi pabrik-pabrik kita ini kan running, berjalan. Nah, itu ada biayanya tuh, biaya produksi ini sebesar 70 juta ya, dolar ya. Kemudian research, ini biaya researchnya, karena kita belum riset, jadi masih nol tuh research projectnya. Tapi research efisiensinya tuh sudah ada biaya yang keluar, itu 578.000 gitu. Nah, itu kita bisa tingkatkan biaya research efisiensinya supaya researchnya bisa lebih cepat gitu ya. Lalu defense, di sini ada unit production, terus ada preparedness sama military. Nah, unit production kalau kita udah mulai memproduksi unit, nah itu kan ada biayanya tuh, cost-nya. Nah, ini muncul sini. Kalau preparedness itu artinya biaya untuk mempersiapkan unit tersebut hingga siap tempur gitu ya. Jadi kalau dari unit hasil produksi itu kalau dikirim ke depot, nah ya sudah, nggak ada biaya yang keluar gitu. Tapi kalau unitnya sudah kita kirim lagi di lapangan gitu, dan itu udah siap beroperasi, nah itu muncul tuh ada biayanya gitu. Karena macam-macam, bisa biaya bahan bakar, biaya upah orang-orang yang mempersiapkan unit tersebut gitu ya. Nah, itu ada namanya biaya persiapan ya, preparedness. Nah, military ini biaya-biaya yang untuk fasilitas militer ya. Nah, ini total daily expense-nya 149 juta. Nah, di sini ada info mengenai perdagangan hari kemarin gitu ya. Ini sama, import agriculture, export timber, sama import electric power. Kalau kita mau lihat jumlahnya dalam dolar, ini kalau dalam unit berapa ton ya, berapa megawatt gitu. Ini diklik ya. Oke, itu mengenai last day trades. Nah, ini tax
teks ini kita bisa atur masing-masing gitu ya. Ya, kita bisa atur masing-masing. Nah, ini saya mau ngurangin teks di low income. Di sini ada sehari 24 juta tapi ininya 32% ya tax rate-nya. Ini saya akan mengurangi yang low income jadi supaya meningkatkan apa? Meningkatkan ini nih. Approval, domestic approval rating gitu ya. Jadi tax-nya yang warga negara yang pendapatannya rendah itu kita kurangin pajaknya. Saya mau buat 20% aja deh. Ya. Oke, 20%. Terus high income-nya, high income ini juga saya kurangin 30% aja. Ya. Dan ini tax corporate. Tax corporate saya kurangin 30%. Kemudian small business ini saya kurangin jauh lagi, 20% aja samain. Kemudian ada sales tax penjualan, ini 60 juta. Nah, ini saya mau turunin di 20%. Oke. Kemudian unemployment, jadi kalau pengangguran tuh kena pajak gitu ya. Nah, ini pajaknya saya turunin lagi jadi 2% aja. Oke. Kemudian ini rumah, rumah tuh kena pajak. Property tax ini saya kurangin pajaknya di 2,5 deh ya. Nah, jadi buat meningkatkan pembuatan rumah-rumah untuk warga kita itu ya. Jadi kalau pajaknya rendah, diharapkan bisnis properti akan meningkat. Nah, di sini pension, pension juga untuk para warga negara yang sudah memasuki usia pensiun itu kena pajak tuh. Nah, pajaknya di sini 4,9%. Nah, ini kita saya akan kurangin 2% aja pajaknya. Nah, seperti itu. Kenapa kena pajak? Karena ya dia kan dapat pensiun, pensiun yang dibayarkan oleh negara. Nah, segala sesuatu yang diterima oleh warga negara, entah itu uang atau apa, itu kena pajak gitu ya. Nah, ini pajaknya, tarifnya saya atur saya rendahkan gitu ya. Nah, demikian overall tax rate-nya akan berubah nih. Jadi mana overall tax rate tadi, lihatnya di sini ya. 32%. Tadi kan 47%-nya tinggi ya. Ini udah saya turunin. Nanti kita lihat dampaknya dari penurunan pajak ini di sektor ekonomi seperti apa ya. Udah pasti penurunan income ya. Income-nya turun. Nah, tapi ntar kita lihat. Nah, ini apa? Perubahan pajak, income atau pengeluaran expense itu dia mestinya itu landai gitu ya, nggak melonjak fluktuatif naik turun gitu ya. Jadi kalau landai peningkatannya itu sehat nih artinya. Tapi kalau lonjaknya naik tiba-tiba turun atau naik lagi itu fluktuatif, itu nggak sehat gitu. Apa? Peningkatan ekonominya gitu ya. Itu bisa bikin kolaps juga gitu. Nah, di sini ada social spending. Nah, ini kita bisa atur juga satu-satu. Nah, kalau mau ngatur semua global ini tinggal digeser slide-nya, nanti semuanya akan berubah. Nah, di sini ada healthcare ya. Healthcare ini untuk kesehatan, rumah sakit ya, klinik gitu ya. Di sini investmentnya sehari 26 juta. Ratingnya udah 40%. Ini saya akan tingkatkan.
saya naikin, mungkin budgetnya, anggarannya saya naikin jadi 32 juta lah. Kemudian education juga saya naikin jadi 30 juta deh. Nah, infrastruktur juga saya akan naikkan jadi 15 juta. Yang penting perhatikan surplus ininya ya, kita bisa naikkan di sini. Nah, semakin tinggi ratingnya ya semakin bagus ya. Environment tetap aja, family subsidy tetap. Law enforcement saya naikin 10 juta deh anggarannya. Dan cultural subsidy tetap aja. Social assistance-nya saya naikin jadi 5 juta deh. Ya, nanti kita lihat ya. Di sini infrastruktur. Nah, di Ethiopia jalan yang sudah ada di Ethiopia ini terbentang sepanjang 4000 km dengan biaya maintenance-nya itu 25 juta dolar. Rel kereta belum ada. Nah, ini di segi finance ya. Ini merupakan akhir dari episode keempat game Supreme Ruler Ultimate Skenario Ethiopian Empire Finance atau keuangan negara. Pada episode berikutnya, kita akan mulai mengeksplor tentang resources atau produksi dan supply. Terima kasih sudah menonton di channel Rohard Gaming, your gaming channel, bersama saya, Merkanais. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao!